lancar perjalanannya, jalannya kecil banget nih, tapi ini cukup menantang. Sekali-kali sih kita bikin konten yang agak menantang nih, ya. Konten kita review kampung, tapi ini ada perjalanan yang menantang, kampungnya cuma 1-2 rumah, nggak apa-apa nih. Penasaran aja. Jadi warga bilang katanya di sini luar biasa jalannya. Asal penasaran, bisa nggak kira-kira ya main ke jalan yang kecil gini. Mudah-mudahan bisa. Ketemu lagi sama bapak tadi. Aduh, buntennya yang ngiring, langkung, Kak Kopeng. Oke, teman-teman, kecil banget nih jalannya. Alhamdulillah asar tidak hujan nih, udah agak sore nih. Kalau hujan licin banget kayaknya. Tapi alhamdulillah ini tidak hujan. Lebih tepatnya ini jalan setapak nih ya. Cuman masuk motor aja satu. Kalau dua kayaknya nggak bisa ini temu nih. Kayak yang ke atas mungkin ya kitanya sekarang ya. Kayaknya ke atas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, lewat tanjakan. Betul teman-teman, luar biasa ini tanjakannya, menantang banget. Ada yang sudah ada batunya, ada yang masih tanah. Ini komplit banget nih. Wah. Oke. Alhamdulillah. Alamin. Oke. Sudah kelihatan dari depan ada ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita matiin dulu motornya. Ternyata sudah sampai. Di PN ya? Siap, siap. Oke, teman-teman, kayaknya ini penggilingan padi ya? Atau kopi ini? Padi kayaknya. Padi ya. Ini teman-teman penggilingan padi yang sekarang namanya desel kecil nih. Kayaknya begitu. Desel kecil. Oke. Tuh. Ada kambing yang lagi diem. Ada pakannya digantung gitu ya, seperti ini ya. Menurut saya cukup unik dari Asia ya. Kita jalan agak tidak mudah juga. Oke, ini secara rumah masih tanggung. Oke, seperti ini. Lanjut. Agak sini, lanjut. Oke. Ya. Yo, oke. Merah lawan dong. Oh, belum ngambil air nira. Teman-teman, ternyata di kampung ini warga sudah pakai motor ngambil air niranya. Sekarang sudah modern ya. Setiap kampung yang kita jumpai
rata-rata sudah pakai motor. Jadi sebenarnya kalau di kaumnya pakai lodong gitu, tapi kalau sudah dapat dipindahin ke kompan ya, kepada kompan biar bisa dibawa di motor. Kalau kalau lodongnya disimpan di belakang untuk nanti dipuput begitu. Oke Kang, makasih Kang mau lihat ke sekitar rumah di sini gitu ya. Oke. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah berakhir. Tadi juga Ashar sampaikan kalau secara rumah tidak banyak, cuma 2-3 rumah ini. Tapi menurut Ashar perjalanan cukup menantang. Mudah-mudahan teman-teman terhibur tadi dengan perjalanan Ashar sampai di Kampung Kopeng, ke Dusunan Ciloa, Desa Wanasari, Kecamatan Naringgul, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Oke teman-teman, apabila teman-teman terhibur dengan video Ashar, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Serta tekan atau bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi bila Ashar mengupload video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di kampung-kampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.